Jadi kita bisa dihapus. Hebat. Baik, jadi pada sekitar pukul 2.30 kami mendapatkan adanya laporan dari masyarakat tentang peristiwa pembacokan. Kemudian dari Polsek Pati dan Satreskrim Polresta Pati mendatangi TKP dan menemukan korban masih tergeletak di jalan. Kemudian oleh mobil patroli Polsek Pati, korban dibawa ke Rumah Sakit RS Suwondo dan mendapatkan perawatan. Adapun kronologis menurut keterangan saksi teman korban yang ada di TKP mengatakan bahwa awalnya teman korban bersama temannya dua orang, bonceng tiga itu jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 2.30 tadi berpapasan dengan pengendara lain, diduga pelaku, terjadi ketersinggungan di jalan itu, kemudian saling mengatai, kemudian karena tidak terima pengendara lain tersebut yang merupakan tersangka ini kemudian menggunakan sajam jenis celurit dan kemudian membacok-bacokkan ke arah korban dan teman-temannya. Kemudian bacokan tersebut kemudian mengenai korban ke arah perut sebelah kanan sehingga korban dan temannya terjatuh dari motor. Kemudian ketika terjatuh, tersangka masih mencoba untuk membacokan lagi namun dilawan oleh teman korban yang menemukan kayu di lokasi dan teman korban berteriak lalu warga datang. Kebetulan kemudian tersangka lari dan motor sehingga dan satu buah sandal milik tersangka tertinggal. Itu berarti tersangka tunggal? Ya betul, menurut keterangan saksi teman korban tersangkanya satu orang. Kemudian mendapat laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dari hasil olah TKP di lapangan, kemudian didapat identitas dari tersangka, kami melakukan pengecekan dan kami amankan tersangka. Berikut barang bukti satu buah sajam jenis celurit yang masih ada bekas darahnya. Kemudian temukan juga satu buah sandal yang pasangannya tertinggal di TKP. Usia berapa? Tersangka seorang pedagang sate di Terminal Sleko, usia 17 tahun. Yang pelaku berarti dari daerah mana? Tersangka itu tinggal di daerah Pati ya. Korban Mustopo Harjo. Untuk korban sendiri saat ini kos di daerah Tambak Romo, aslinya daerah Pusaka Negara Subang. Juga penjual. Korban berpuas sebagai pedagang martabak, inisial AA, usia 25 tahun. Ini ada motif dendam sebelumnya? Sementara hasil pemisahan sementara saat ini motifnya hanya karena ketersinggungan di jalan, tidak terima sehingga dan kebetulan tersangka juga sudah membawa sajam jenis celurit, kemudian langsung karena ada ketersinggungan di jalan spontan tidak terima langsung membacok-bacokkan. Tersangka sendiri disangka dengan pasal 12 ayat 1 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 tentang tanpa hak membawa sajam dan juga pasal penganiayaan pasal 351 dan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini dirawat di RS Suwondo, RSUD dan saat ini informasi terakhir akan dilakukan operasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.